Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Pepati. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat teman-teman ya. Nah, kita lagi muter-muter nih wilayah Serang Banten. Kebeneran ada waktu mampir ke tim AG. Udah ngomongan sama Pak Hajinya nih, udah izin, tapi Pak Hajinya berhalangan. Kita katanya ditemenin sama seorang joki yang tampan katanya. Kata Pak Haji gitu. Coba kita langsung temuin aja yuk, teman-teman yuk. Let's go. Mas Betty. Oi, halo. Ini dia nih teman-teman nih, joki yang tampan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana ini kayak jaket lagi meriang gimana sih? Iya, lagi cuacanya lagi enggak enak kemarin. Enggak enak. Enggak enak cuacanya, pengen lagi enak kantong. Biasalah, enggak enak badan. Oh, enggak enak badan, kantongnya tetap enak berarti. Enak, ya. Masih enak. Masih enak ya? Lanjut. Oke, teman-teman nih. Kita lagi di Garong AG nih. Tim Garong AG ya, Mas Betty ya. Tim AG, tim AG apa tim Garong AG sih? Tim AG. Tim AG jagoannya Garong. Garong. Oh, maskotnya Garong berarti tim AG. Maaf ya, salah. Tim AG jarang tidur. Jarang tidur. Udah tidur belum? Belum. Berarti emang jarang bener ya? Jarang okay. Tidur. Eh, teman-teman nih. Kita mampir kemari nih Mas Betty nih. Tadi udah ngobrol sama Pak Haji lewat chat ya. Izin katanya. Udah langsung aja ke saya berhalangan, enggak bisa nemenin. Mohon maaf katanya, bisa langsung ke Mas Betty gitu. Iya, enggak apa-apa. Betty. Saya mau ngapain nih kemari ya? Ngapain? Silaturahmi. Silaturahmi ya. Iya. Terus? Terus? Ngapain ya? Ngapain? Ayo. Kita lihat-lihat aja. Oke. Nah. Garong kemana Garong? Garong ada nih. Barusan cebok. Lagi bobo? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, sip. Yuk, kita lihat Garong nih. Nah, tuh. Garong tuh, teman-teman. Tuh. Jinak nih Garong nih. Jinak banget tuh. Kok gue sama tangan di, kayak gini apa sih usil apa gimana sih sebenarnya? Sayang dia mah. Sayang ya? Sayang dia mah. Kesayangannya Mas Betty nih. Ini kalau sampai Garong pensiun gimana nih? Kalau pensiun ya gimana lagi ya? Tapi ada kesayangannya lagi? Ada cadangannya. Ada cadangannya sekarang nih. Mas Betty ceritain dong. Ini kan baru kelar ya event BIP nih ya, iya. Di Serang nih. Garong kemarin dengar-dengar nih, saya sih lihat gitu kan. Itu kenapa tuh? Mengundurkan diri dia. Tahu dia mah mengundurkan diri. Oh, tahu dia mengundurkan diri. Tahu ya. Enggak bakalan selesai lomba. Enggak bakalan selesai. Dia ngomong sih ke saya. Ngomong katanya Garong. Udah sih ngundurin diri aja gitu ya. Tuh lihat gitu. Kenapa sih dia lagi kurang bulunya atau gimana sih? Iya. Terutama bulunya lagi ini. Mabung tuh, hancur. Oh, hancur tuh. Lihat. Tuh. Oh. Bulunya jarang-jarang tuh. Bulunya hancur. Enggak ada dua. Enggak ada dua tuh. Noh. Takut. Noh. Hancur. Lagi kosong bulunya tuh. Kosong. Ini juga tipis banget di sininya tuh. Pada ambrol tuh. Noh. Pada bulu jagung tipis banget. Pada hancur, bulu kecilnya udah mulai turun. Mulai turun ya. Nah, ini sebenarnya dia lah waktunya istirahat kali ya. Istirahat. Waktu istirahat. Jadi memang nggak kerja ya. Tapi kondisi bulu lagi nggak fit. Tapi kalau kondisi badannya dia gimana? Kalau badan lagi fit sih. Lagi fit ya. Cuman karena kondisi bulunya aja bulu. Lagi kurang bagus. Jadi memang nggak maksimal kerjanya ya, gitu ya. Nah ini kan, nah mau tanya lagi nih. Saya belum tahu nih maksudnya gitu. Ini Garong itu kan udah lama nih, maksudnya main di dunia perkolongan ya, iya. Jawara lah istilahnya lah ya, paling banyak dapetin mobil, bener kan? Iya bener. Nah, itu udah berapa lama dia main? Sekarang umurnya kira-kira berapa? Kalau sekarang umur Garong ya sekitar 6 tahun. 6 tahun? Iya. Terus dia mau dipacek atau mau dilanjutin main? Lanjut dia. Lanjut. Gas terus. Selama dia masih bisa terbang, lomba. Lomba. Pokoknya Garong bisa terbang, dilombain pokoknya. Nggak ada pantangan temen-temen tuh. Mana aja gas ya. Gas. Nah, makanya tuh nih sekarang nih kan, nih event ini kan agak mepet-mepet nih Mas Betty nih gitu kan. Abis BIP, rencananya kan dekat-dekat ini ada Silerjo. Iya. Gitu. Ini bagaimana nih tanggapannya nih Garong dengan keadaannya kayak gini nih Mas Betty? Kayaknya keadaannya gini
kurang maksimal kayaknya. Enggak ini. Takut dipaksain kenapa-napa. Nah, itu ya. Doang. Nah, gitu ya. Bukan apa-apanya. Karena faktor bulunya, bulu kecilnya udah pada turun. Iya, tipis banget tadi saya pegang juga kan kayaknya. Iya, sayapnya udah pada hancur, kosong. Pada lepas. Nah, berarti masih belum fix bisa datang sana apa enggak ya? Belum pastilah. Tapi memang tim AG itu harus ada garong baru turun atau gimana sih? Enggak juga sih, cuman juga. Kebenaran bulunya semua burung player di kandang AG pada mabung. Oh, pas bener banget nih ya. Maksudnya pas kebenaran pada mabung semua. Jadi serba salah juga ya. Iya. Mau bawa apa? Maksudnya mau bawa untulan? Iya, anaknya lagi anaknya. Yang jagoin sama. Si siapa tuh ya? Simbar. Simbar. Itu jagoan juga, sama juga posisinya kayak bapaknya nih. Lebih hancur. Lebih hancur, teman-teman. Aduh, sayang banget ya. Padahal momen ini nih, Mas Betty nih. Kan saya dengar info gitu, dengar info dari teman-teman merpati yang lain gitu kan. Ini event besar loh gitu kan. Nggak ada yang bentrok lagi. Ya kan, sama event. Pengen sih. Iya, gitu. Pengen sih datang, cuman ya. Belum tahu lah ya, lihat nanti lah ya, lihat nanti lah ya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bisa fit, berangkat. Berangkat. Gitu ya. Nah, untuk sekarang kan garong ini benar-benar jadi andalan tim AG lah ya. Iya. Tim AG jarang tidur nih andalannya garong gitu. Pelapis atau next nih, next yang mau di orbitin nih. Menurut Mas Betty tuh yang prospek ada siapa aja tuh? Ya mudah-mudahan anak garong lah, Simbar. Anak garong Simbar. Nah, buat kedepannya insya Allah. Buat kedepannya insya Allah tuh, keren tuh. Ntar kita minta unjukin Mas Betty nih Simbar nih gitu. Jadi kita kasih lihat dulu garong nih lagi. Apa ya, lagi keadaan bulu istirahat ya sebenarnya ini ya, istirahat gitu. Bulu 5 sih masih ya, cuman udah copot 2 ya. Udah copot 2. Udah copot 2 ini, 2 bulu, jadi bolong gitu kan. Mas Betty, saya mau lihat anaknya nih, coba Simbar. Boleh. Kan garongnya udah nih, iya. Anaknya Simbar nih, yang jagoan tim AG, pelapis dari garong gitu. Nah, namanya Simbar. Simbar nih, anak garong. Anak garong nih. Nah, ini Simbar ini anak garong-garong kali apa? Garong ketemu anak kiu-kiu. Garong ketemu anak kiu-kiu. Iya. Jadi dia ngambil warnanya ke anak kiu-kiu ya, coklat ya. Coklat. Ibunya coklat. Juga sama coklat. Ibunya coklat juga ya, berarti ngambil kiu-kiu ya. Nah. Nah, lihat nih teman-teman nih, bulunya. Bulunya tuh pada bolong-bolong. Tuh, gitu nih. Nih, saya kasih lihat nih. Tuh. Ini bulunya udah tipis banget nih di sini tuh. Udah nggak ada bulunya tuh. Udah tipis, udah kosong ya istilahnya gitu. Tuh lihat tuh. Pada copot. Bulu 3 dia. Tuh. Udah pada copot tuh ekornya aja. Ekor udah ekornya udah nggak ada ekornya tuh. Udah ekor. Apa nih tuh? Udah tuh, bolong-bolong ekornya tuh, patah-patah. Udah kering. Pada kering lagi. Tuh. Tuh. Lihat. Oh, habis. Habis tuh bulunya tuh, dalamnya tuh, lah tuh. Keteknya tuh bulunya habis tuh. Ini kemarin masih terbang ya dia? Masih. Masih terbang mereka. Dipaksain. Paksain karena tuan rumah. Tuan rumah. Iya kan gitu. Nih, Simbar nih tuh. Karena tuan rumah kan menghargai tim-tim tamu yang lain gitu kan. Iya. Aduh. Terus kayak gimana nih? Enggak, emang cuman dua ini apa tim AG sebesar ini gitu? Iya, cuman ya untuk sekarang ini yang saya andalin gitu. Cuman ya yang player lainnya juga sama pada hancur. Pada hancur ya? Iya. Oh, gitu. Jadi memang benar-benar lagi benar-benar kayak mau vakum dulu nih di event-event yang besar inilah ya kan gitu ya kan. Ina, ini prediksi dari Mas Betty nih, kayak garong sama Simbar ini kan hampir sama nih. Mau istilahnya amrol apa sih nih? Iya. Mau amrol ya? Amrol. Mau amrol. Nah, masa amrol itu yang pernah Mas Betty alamin tuh ya gitu. Berapa lama sih dia sampai rapi lagi? Sampai rapi lagi sekitar ya 6 bulan. 6 bulan. Astaga. Panjang amat. Iya, makanya tuh. Hampir pertengahan tahun depan baru bisa main lagi dia. Iya. Duh, sayang banget ya. Padahal ini lagi kerja-kerjanya nih, Simbar ya. Lagi kerja-kerjanya nih, baru mau naik daun nih istilahnya nih. Gitu, mau berdampingin sama bapaknya sama nih, si Garong nih kan. Aduh. Mas Betty. Iya.
temenin dong, muter-muter dong, lihat kandang dong. Player-player tim AG yang lain dong. Oke, gitu. Siap. Oke nih, kita coba minta grebek kandangnya nih, player-player dari tim AG mana aja nih. Kita lihat kandang-kandangnya tim AG. Player udah tidur sih, udah rada malam. Tapi kita mau lihat-lihat aja lah, nanya-nanya ya Mas Betty ya. Iya. Oke, boleh. Temenin ya Mas Betty. Ayo. Lanjut. Ayo teman-teman nih, let's go. Nah, ini nih kandang tim AG nih. Waduh, bersih. Lihat, oh. Nih, kita mulai dari mana nih Mas Betty nih? Kita nggak usah ditunjukin juga, nggak apa deh. Kasih tahu aja nih teman-teman nih, kandang apa. Ini adik Simbar. Adik Simbar. Harus dilihatin dong kalau adik Simbar dong. Oke, siap. Nah, adik Simbar itu masih satu bapak, satu ibu? Berarti. Iya. Ini adik langsung apa adik? Adik kandung. Adik kandung ya langsung? Adik kandung Simbar. Anak garong juga sama. Anak garong juga nih. Kiu-kiu. Anak garong kiu-kiu nih. Nah ini udah rampas atau masih pik? Baru rampas. Pik? Baru beres. Baru beres ya? Nah, boleh pegang seperti ya? Tuh. Ini adiknya Simbar, anak garong, garong kali kiu-kiu nih tuh. Warnanya gambir. Nah ini calon prospek juga nih. Calon prospek juga. Nah kalau misalkan menurut Mas Betty nih ya, Mas Betty tuh kan garong punya anak Simbar dan ini gitu. Nah, menurut Mas Betty sendiri gitu, kemampuan dari anak-anak garong ini setara gak sih sama garong atau bisa melebihi nantinya gitu? Prediksi aja sih kira-kira. Prediksi untuk CC makanya anaknya lebih gila-gila. CC lebih kenceng-kenceng gitu. Cuman tinggal kita hokinya doang. Hokinya. Bisa nggak kayak bapaknya gitu? Oh, oke. Berarti memang dari silangan ini, dari belitan ini, ternakan ini kan gitu, dari maksudnya di pacak ini dengan anak Yuki itu hasilnya lebih kenceng gitu ya sebenarnya sisinya gitu ya. Tapi gimana anak-anaknya ini Simbar dan adik Simbar ini bisa dapat gak hokinya seperti garong? Gitu. Mudah-mudahan hokinya kayak bapaknya. Oke, ada oke bapaknya. Ada lagi gak Mas Betty nih? Ada juga player-player. Oh, player-player udah tidur sih ya? Iya, udah pada tidur player yang lain. Lihat aja deh, yuk kita lihat kandang aja deh. Lihat kandang. Nah, dari tadi nih, saya mau nanya nih, mumpung sama Mas Betty nih di sini nih. Tadi saya ngelihat sebentar, mau nanya, itu kandang siapa di situ? Tadinya kandang buat garong. Ini kandang buat garong nih, kita lihat nih, kandang istimewa nih, kayak istana gitu kan dibuat di sini pasukannya nih, menteri-menterinya nih. Iya. Di sini ada istana nih. Ini tadinya dibuat sengaja buat garong. Sengaja buat garong. Tapi kenapa kosong? Garongnya nggak mau di sini. Nggak mau di sini. Uh-huh. Alasannya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Emang ngobrol? Enggak, dia enggak mau di sini pokoknya. Oh, enggak mau di sini kata dia. Katanya enggak mau di sini teman-teman nih. Padahal besar begini. Iya. Capek kali dia bolak-balik ya. Iya, capek. Burungnya enggak mau diem dia. Oh, gitu. Aktif. Aktif ya. Sayang banget ya. Ini aturan bisa jadi umbaran dengan sebenarnya kandang umbaran ya, ada kandang pik ya. Malah dibuatin mungkin ntar anak kali. Iya. Pangeran Simbar kan. Iya kan? Si Simbar yang di sini nih. Tuh, teman-teman nih. Jadi ini mungkin udah kemalaman juga ya, saya nyampe sini nih habis muter-muter gitu. Jadi udah pada tidur, playernya kesian kalau dibangunin nih Mas Betty ya. Jadi tadi sempet ngobrol-ngobrol masalah garong, kenapa dia apa keadaan garong saat ini gitu. Ternyata lagi mabung gitu. Terus anaknya juga player andalan dari tim AG juga lagi pada mabung semua gitu Mas Betty ya. Jadi apa ya, kalau dibilang lagi benar-benar nggak bisa apa-apa nih tim AG gitu ya. Nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Karena memang keadaannya seperti yang tadi di saya liatin gitu. Burunya pada copot semua, yang bulu halusnya pada habis gitu. Oke deh, yuk teman-teman nih. Berarti cukup sekian dulu nih berarti nih kita ngobrol-ngobrol tentang garong nih sama Mas Betty di tim AG nih. Sedikit aja sih, karena saya ada kesempatan main kesini jadi mampir sekalian. Nggak direncanain Mas Betty gitu ya. Nah, jadi Mas Betty mau nemenin, alhamdulillah.
dapat kita konten Garong ya, dan anak-anak ini ada Simbar dan satu lagi siapa namanya? Wira. Wira. Tuh jadi ada Simbar namanya Wira. Oke. Okay. Nah, gini, Mas Betty, terima kasih banyak udah dikasih waktu buat mampir ke sini gitu, dikasih tahu Garong, keadaannya Simbar dan adiknya. Terima kasih banyak. Semoga Garong masih bisa terus podium. Amin. Gitu, terus kerja, terus terbang. Pokoknya terbang bisa, terus lah dia. Terbang terus. Oke, okay, Mas Betty. Makasih banyak nih Mas Betty ya, nih. Sama-sama. Makasih banyak atas waktunya. Oke, teman-teman nih. Terima kasih sudah mengikuti channel Papa Cila gitu. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channelnya gitu. Jadi, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Papa Cila, salam sahabat berpati.